Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Minggu tanggal 31 Desember 2023. Serta daftar klasemen, top score, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea V-League Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 44 poin. Diikuti Hankook Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 42 poin. Pada posisi ketiga ditempati GS Caltex, dengan koleksi 34 poin. IBK Altos di posisi empat, dengan koleksi 31 poin. Pada posisi kelima ditempati Daejeon Red Sparks, dengan koleksi 24 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 19 poin. Dan di posisi terakhir ditempati AI Pepper Savings Bank, dengan koleksi 7 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea V-League Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 540 poin. Diikuti Brittany Abercrombie pada posisi kedua, dengan 532 poin. Vanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 476 poin. Yasmin Bedard Ghani berada di posisi keempat, dengan 441 poin. Dan Leticia Moma Bassoko berada di posisi kelima, dengan 436 poin. Selanjutnya di posisi keenam ditempati Megawati Hangestri, dengan 429 poin. Di posisi ketujuh ditempati Jelena Mladjenovic dengan 416 poin. Kim Yeon Koung di posisi ke-8 dengan 411 poin. Giovanna Milana di posisi ke-9 dengan 356 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Yang Hyo Jin dengan torehan 287 poin. Berikut jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Minggu tanggal 31 Desember 2023. Hankook Pink Spiders versus Hyundai Hill State, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hankook Pink Spiders versus Hyundai Hill State. Hankook Pink Spiders unggul 4-1 atas Hyundai Hill State, dengan skor akhir 3-0, 3-1, 3-2, 3-2, dan 1-3. Demikian jadwal Korea V-League Women Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports.